Assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi di channel ini, Vero Melengket tentunya. Di video kali ini adalah suasana Dermaga Ketapang setelah setengah bulan dari perjalanan bulan Ramadan. Di sini terlihat ada penambahan volume kendaraan ya teman-teman, baik yang mau menyeberang ke Gilimanuk Bali ataupun dari Ketapang ke Lembar ini teman-teman. Ya, seperti biasa didominasi oleh angkutan logistik ini. Tapi kondisi ini adalah kondisi yang masih normal ya teman-teman, tidak terjadi penumpukan kendaraan sampai ke jalan raya seperti ini. Ada tasnya, enggak ada orangnya. Mana? Ini adalah bongkaran muatan kapal yang dari Bali nih teman-teman. Rata-rata muatan ini kosongan ya, tapi mungkin sebagian itu ada yang isi. Jadi bongkaran yang di Bali itu nanti pas dia balik ke Jawa lagi, dia itu dapat muatan untuk ekspedisi. Kondisi laut di Selat Bali ini untuk malam ini sangat bersahabat ya teman-teman. Jadi nggak ada ombak, angin juga sedang-sedang saja. Jadi bongkaran muatan dari kapal juga sangat lancar ya, tidak terkendala apapun. Oh, kalau dia itu memang subscribernya udah 5 juta apa salah anak logam. Iya. Itu dia nge-vlog itu. Banyak. Hitung-hitung isi. Sampai habis ini saya loh, sampai habis ini. Baik teman-teman, sekian dulu pantauan sementara dari volume kendaraan atau muatan yang akan menyeberang baik dari Ketapang ke Gilimanuk ataupun dari Ketapang ke Lembar ya teman-teman. Dan bagi kalian yang akan prepare-prepare untuk penyeberangan atau untuk perjalanan mudik, selamat bersiap-siap. Semoga perjalanan mudik tahun ini lebih berkah, lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Siapkan segala fasilitas atau akomodasi yang dibutuhkan selama dalam perjalanan nanti. Selamat mudik dan selamat bertemu dengan keluarga tercinta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.